Jaya, salam sejahtera untuk sahabat Sedharma semua. Perkenalkan, nama saya Hadiwijaya Halim, mewakili Dewan Pembina Yayasan Area Ketahanan Nusantara yang berlokasikan di Jalan Surya Utama, Blok B nomor 11, Bima Sunrise Garden, Jakarta Barat. Dan di belakang saya adalah bangunan baru Area Tara Center yang telah direnovasi. Ini penasaran ingin mengetahui lebih lanjut isi dalamnya? Let's check it out. Nama budaya. Ya, terima kasih. Sebelum memulai tur kita, kita ikutin standar protokol COVID karena kita membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Dan kita mulai dari area Taman Tara ini terlebih dahulu. Halo. Halo. Ya, ini adalah gazebo yang terletak di Taman Tara. Gazebo ini biasanya digunakan sebagai tempat bersama, ngobrol dan santai di sana. Dan ini adalah tungku pembakaran yang digunakan untuk puja-puja tertentu. Ayo, mari kita melangkah ke area selanjutnya. Ini adalah bagian toilet. Ada 5 toilet yang dibangun di area sini. Ini adalah ruangan sekretariat area Tara Center yang baru. Ruangan tidak terlalu besar, namun ditata dengan sangat rapi dan nyaman sehingga siapapun yang bekerja di sini, terutama full timer, akan sangat betah. Dan ini adalah area parkir untuk sepeda motor. Ini adalah papan nama Pusdiklat Area Tara Nusantara. Kita beralih ke area berikutnya. Ini adalah rak sepatu, tempat di mana para umat menempatkan sepatu atau sandal. Halo Cita Tur. Apa tadi? Nama budaya. Budaya. Barusan datang dari Semarang nih. Iya nih, mau datang. Kegiatan beda ya, santai ya. Ayo, mari silakan kita duduk. Ini Taman Jambala. Oh iya. Mengapa dinamakan Taman Jambala? Karena ada lubang jambala di sini. Ayo silakan Cita duduk. Oh itu ya, kelihatan berbeda ya lubangnya ya dibandingkan jambala yang biasa kita lihat ya.